Joget. Kenapa saya begitu tak selesa, hasil memikir si jantung hati? Memikirkan si jantung hati. Baik, selanjutnya pemantun kedua dari Hang Kebun menjual kepada pemantun kedua dari Malaysia Satu. Ayo, Hang Kebun. Boleh tahan. Jangan nanti keluar lagi kecurian. Ini dia pantun yang akan dijual oleh pemantun kedua dari Hang Kebun adalah agama. Agama. Agama pula. Dulu saya ustaz, sekarang tak lagi. Oh, lagi betul kan dia? Ya, saya memang ada betul jadi tak tahu. Jadi dinda. Kalau dinda naik haji. Mestilah tahu apa itu mikot. Dan kalau dinda pula pernah mengaji, apa benda yang disebut marifat? Dengarkan kami jawaban kamu. Bunga mawar tampak mendawah.
dilindung awan tampak kepala. Ma'rifat itu kurniaan Allah buat umatnya serata alam. Iya, itu dia. Selanjutnya, pemantun kedua dari Malaysia satu menjual kepada pemantun kedua, Sang Kebul. Apakah pantun yang akan dijual? Ini dia. Jing-jing. Ekonomi. Ekonomi. Harga pun rendah, usai memborong, mengapa termenung? Sirih. Kata sudah taubat nasuha.
dosa silam. Bagaimana dia bersih? Saya akan mencuba. Saya punya. Kalaulah tuan ke Batu Pahat, kan tak boleh jalan. Janganlah lupa singgah kenduri. Kalau dah bosan dengar nasihat, bawa bermenung menghisap diri. Bahaya bangsa kan dia. Okey, selanjutnya. Sudah? Okay. Sudah tu ya. Baik, selanjutnya dari pemantun pertama, Hang Kebun menjual kepada pemantun kedua dari Malaysia. Nah, ini baru kira nak mika. Kira nak kawan ni, kira nak jawab tadi terbalik. Kadang-kadang juga, dah semakin senja. Kalau jaga belakang sangat. Tengok curiga, tengok jam terus. Saya pun rana. Satunya kesehatan. Pagi-pagi minum teh, enak diminum bercampur kopi. Kenapa badan saya pagi-pagi minum teh bersama kopi? Kenapa urat sendi saya selalu berselisih? Apakah obat gerangan ini? Kalau tuan berjual beli, jangan lupa membawa raga. Ini dia. Minum sajalah berkat Ali, obat lelaki pemberi tenaga. Pemandang kedua dari Malaysia menjual kepada Hang Kebun. Ah, tukar ahli. Pantas dia dari tadi begini-begini. Kita cakap tongkat. Ya, betul. Baik, selanjutnya yang akan dijual adalah mesti ini tadi dia jual ni. Pantun jenaka. Jenaka. Allah. Ala odeng, odeng, ala odeng, odeng, lembu patah tanduk, patah tanduk. Dengarkan patut jenaka hamba. Tuan Cemerkap menghidang silap, ada guru berenang-renang. Tuan kurap, isteri pun kurap. Lawan menggaru, siapa yang menang? Dia cakap pasal Sarkis lah. Pakai sarung. Lupa tuan. Pakai sarung. Aku kena sabar-sabar. Orang Arab pulang ke Arab naik sampan berderap-derap. Kalau sedang tahu penyakitnya kurang, yang menggaruh petamun memanglah sedap. Ini dia. Ngapalah cari yang kurang-kurang. Ia lebihnya beri tepuk tangan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ahli Batu. Boleh tak? Kurang-kurang. Pantukan dia sebelum jual pantun, dia begini-gini dulu. Kami izin nak tengok. Kurang. Dia pertama jual tongkat hati. Tapi ketahu dulu lah. Lalu kena kurang. Tadi tak isi dong.